Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SCO, simak sampai tuntas ya. Jangan lupa buat yang belum subscribe, segera subscribe. Dan buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezeki kamu semakin berlimpah, amin. Pada episode kali ini, Mimin akan membahas tentang anting Elsa yang ditemukan oleh Kiki sewaktu ia lagi beres-beres di rumah Aldebaran. Kiki sangat senang sudah menemukan anting tersebut yang ia kira miliknya Andin. Kiki pun berkata anting ini mau disimpan dulu dan setelah itu akan ia serahkan kepada Aldebaran. Singkat cerita, setelah Aldebaran pulang ke rumah, Kiki langsung menemui Aldebaran dan Kiki mengatakan bahwa antingnya Mbak Andin sudah Kiki temukan di sela-sela bonekanya Rena. Al pun menjawab, oh iya makasih ya Ki, dan anting tersebut dibawa sama Aldebaran. Al berpikir bahwa ia harus kabarin Andin kalau antingnya sudah ditemukan. Al pun segera menelpon Andin dan mengatakan bahwa antingnya sudah ada pada dirinya. Dan Al juga menanyakan kepada Andin apakah anting ini harus saya antarkan sekarang, Din. Mendengar penjelasan Al seperti itu, Andin sangat berterima kasih kepada Al karena sudah menemukan anting miliknya Mama Sarah tersebut. Andin kemudian berbicara lagi sama Al, ia akan mengatakan sama Mama Sarah bahwa antingnya sudah ketemu. Singkat cerita, Andin pun langsung kasih tahu Mama Sarah kalau antingnya sudah ketemu dan dipegang sama Aldebaran. Mendengar penjelasan seperti itu dari Andin, Mama Sarah berkata dalam hatinya, gawat, Elsa pasti dalam posisi bahaya kalau seandainya Al tahu bahwa anting itu adalah anting bukti yang dipakai Elsa saat membunuh Roy. Oke sahabat SCO, kira-kira apakah Al akan mengantarkan anting tersebut kepada Andin? Karena Al tidak tahu yang sebenarnya bahwa anting itu adalah anting bukti satu-satunya. Dan bagaimana pula reaksi dari Elsa setelah mengetahui kalau antingnya dipegang sama Aldebaran. Tunggu tayangan lengkapnya nanti malam ya guys. Silahkan buat yang mau berkomentar, komentar saja di kolom bawah ya.